Hai, berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Selasa, 14 November 2023. Iya benar sekali, ini semua membahas mengenai Natasha Wilona. Di mana pada hari itu Wilona memposting memakai pakaian India, dan kalau kita melihat pada kolom komentar seperti biasa, mantan asisten dari Verrel Bramastra terlalu sering ya teman-teman memberikan komentar, dan itu merupakan kabar baik juga teman-teman, seakan-akan tali silaturahmi antara mantan asisten Verrel dengan Natasha Wilona tidak terputus. Tapi kalau hubungan Wilona bersama Verrel itu tidak pernah terlihat di kolom komentar ya teman-teman. Dan menariknya kalau kita membahas mengenai Natasha Wilona, pada hari itu selain Wilona aktif melakukan kegiatan ataupun rutinitas seperti biasanya, menariknya kalau kita melihat pada I Will Network, yaitu salah satu program YouTube dari Natasha Wilona, di situ ia memposting mengenai perkataan anak teman-teman. Tetapi kalau kita melihat pada kolom komentar, ada seseorang yang mulai mengingatkan kembali janji yang pernah dibuat oleh Verrel bersama Wilona, yaitu ketika videonya mencapai jumlah view sebanyak 1 juta, tetapi jumlah view ini dicapai selama kurang lebih 7 bulan ya teman-teman, jadi cukup lama. Lalu apakah janji itu akan terrealisasi? Dimana mengingat hubungan dari Wilona bersama Verrel sepertinya mulai tidak ada kejelasan lagi ketika mereka bertemu pada hari Minggu 5 November di tahun 2023. Tetapi menariknya, pada hari itu entah kenapa nama dari Verrel Bramastra membuat story di Instagram, dan Verrel berencana untuk house tour di rumah baru dari Verrel Bramastra. Jadi apakah janji antara Wilona bersama Verrel akan direalisasikan di tahun 2023? Bagaimana menurut teman-teman? Dan teman-teman juga wajib menyiapkan diri jikalau konten house tour ini tidak ada nama dari Natasha Wilona di dalamnya. Apakah teman-teman akan sangat kecewa? Dan apakah teman-teman siap untuk move on mungkin? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar, akankah konten review rumah baru dari Verrel, nama dari Wilona akan turut datang untuk melaksanakan janjinya yang pernah ia buat, atau itu hanyalah sekedar janji yang tidak harus ditepati? Jadi bagaimana menurut teman-teman? Mau apa nih? Kenapa pengen naik gitu sih? Tuh, kamu lihat tuh, si Kauli mana Kauli? Di sini dia. Tuh, Kauli aja diem di bawah tuh, Mil, lagi menjelajah tuh. Ini mau ngapain di sini? Udah stay di sini.